Hari ini adalah hari kelima di mana gua mendapatkan dari aliansi ya di bagian duel aliansi setiap hari. Dan perhatiin jadwal kali ini yaitu adalah latih prajurit. Di mana kita bisa cek terlebih dahulu untuk bagian eventnya lalu ke bagian trial aliansi. Nah, untuk trial aliansi ini kalian bisa untuk open hingga ya terakhir seperti ini 9 kali, namun itu sangatlah susah. Di mana kalian bisa cek ke bagian laboratorium. Lalu ke bagian pengakuan aliansi ini kalian tinggikan. Nih di sini kalau kalian udah selesai juga, kalian akan mendapatkan perisai aliansi, damage yang diterima dari anggota aliansi musuh selama duel aliansi berkurang 5%. Jadi nanti kan ada versi perang-perangan dengan bersama aliansinya. Itu cocok banget buat kalian. Kalau kalian mau nambahin juga di bagian trial aliansi ini agar lebih banyak, di sini kalian bisa cek latih dan kumpulkan. Lalu ada bunuh zombie. Nah, ini kita bisa menambahkan sebuah item percepatan dari duel aliansi. Seperti halnya contoh, di sini ada kartu poin duel aliansi 200%. Dari kalian mendapatkan trail aliansi, kalian sih bisa untuk sintesis terlebih dahulu. Lalu ke bagian 100-nya ini kita sintesisin juga. Dan durasi buff ini cuman 1 jam. Jadi gunakan saat kalian login kira-kira 1 jam doang. Nah, ini gua udah kartu duelnya gue aktifin. Kita mulai. Gue bakalan balikin terlebih dahulu untuk para-para prajurit gua. Lalu di bagian sini kita set level 30 ini berapa, kita lihat dulu. 100,7. Wow. Ini kita ambil 1,7, 1,8 gue ambil semua. Lalu juga di sini CP gua yang satunya ada 1,4, di bawahnya truk ketiga 1,4 juga. Dimana kita kurangin aja dulu. Oke, level 28 nggak ada, level 27. Level 27 itu 1,2. Kalau level 29 kita lihat berapa sih? 1,6, nggak nyampe ya. Jadi level cuman level 27. Oke, level 27 kita 50 dan level 26. Level 26 ada, kita 50-in juga. Kita balik lagi di mana kita percepatan buat latih prajurit. Ini latih prajurit gua udah kosong nih. Gue harus perang terlebih dahulu untuk membuang hero-hero gua secara pribadi ya. Kita klik 12 jam. Kayak ada 2 menitan kita pakai diamond 1 2. Satu kali lagi, Bos. Oke, sudah selesai dan ini udah komplit juga. Dan gua nggak bisa untuk bukain lagi. Mungkin gua bakalan buat ini terlebih dahulu. Kita membutuhkan 2 hari kerja, biarin. Lalu di bagian sini kita cek untuk trial aliansi kita. Udah bertambah nih, lumayan. Lumayan juga. Nah, ini kan kita dapetin duel aliansi, lalu ada diamond gratis juga yang kita bisa kumpulin ya. Ini kan kita bisa cek dari chest yang akan berlangsung dan juga yang lagi berefek buat kita. Di bagian sini gue mempunyai diamond nih, ada 5.500, lumayan banget. Kita open, lalu pemantau yang gue cari lagian, dan juga ada ID buat putra alam liar, ada percepatan kartu hero transduksi ada 7. Lalu di sini rampasan ada level 5.2, kita open juga. Nicely. Terus kita cek lagi di bagian sini, gue mempunyai diamond 3.400. Diamond 3.400 gue bakalan untuk badidaw, yaitu kita percepatin. Oh my god, ternyata masih kurang nih guys untuk menjadi level VIP 8 ya. Jadi gue tambahin 500 terlebih dahulu aja. Oke, ada 37.000, gue membutuhkan 100 diamond lagi untuk dapetin jadi 3000 diamond. Lalu gua bakalan naikin ke VIP ke 8. Kita ambil dulu juga nih hasil-hasil dari kita dapetin. Oke, bengkel mobil, lalu mutan, rekrut, pengambilan supply bulanan. Ini kita lihat dulu
Nah, ini kan kalau nambah 200 poin ini kan lebih cepet nih. Level 7 ya gua, 750. Kalau zombie level 27 nih 800, kan lebih banyak dominan yang bunuh zombie levelnya ya. Kita pun kalau udah naik untuk bengkel kalian, maka kalian akan mendapatkan percepatan bengkel itu 2 kali lipat loh. Atau 2 kalinya. Di sini kalian bisa cek ke bagian bengkel mobil reparasi ya. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan jumlah gratis 2 kali. Ini dari mana sih? Kita lihat dulu untuk waktunya. Kita klik di bagian upgrade lalu ke tanda serunya. Di mana kita bisa mendapatkan 2 kali mulai level fortress kita udah level 21 dan bengkel mobil kalian udah level 21, maka kalian akan mendapatkan jumlah gratis 2 kali dimulai dari level fortressnya 21 tersebut. Lumayan cocok banget buat yang suka kayak gitu. Kita reparasi untuk mobil reparasi truk perang nomor 1 gua ya. Ini jadi gua fokusin dalam 1 jam, gua bakalan ngumpulin tuh detail ngelawan zombie-zombie yang ada di bagian sini guys, agar lebih cepat dapetinnya untuk trial aliansi ini, karena masih kondisi berjalan. Dan efek buff ini cuman digunakan 1 kali 1 koin, jadi nggak bisa dikombin 200 poin terus 100%, jadinya 300%, itu nggak bisa, gak bakalan bisa guys. Jadi salah satu buff aja yang kalian bisa untuk aktifkan tersebut. Alright, jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang duel aliansi ke-5, hari ke-5. Oke, jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.